Berikut ini untuk pengujian inverter versi 12 volt 500 watt lengkap dengan casing. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 6329794999. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang satunya akan saya uji shot. Di sini juga ada penambahan switch atau saklar eksternal, nanti saya uji sekalian ya. Yang pertama kali saya nyalakan inverternya. Di sini sudah menyala, kemudian langsung saja ini saya beban di sini. Beban kebaca 300-an watt lebih, ini kita bisa lihat beban kebaca 300-an watt lebih. Beban kebaca 400-an watt lebih, hampir 500 watt ini ya. Kita bisa lihat di sini. Dan saya tambah beban mencapai 500-an watt lebih, ini hampir 600 watt. Saya rubah beban 500-an watt lebih, sebelum saya tambah di sini mencapai 700-an watt ini ya, 700-an watt lebih untuk bebannya. Kemudian dia akan proteksi off karena ada kelebihan beban. Untuk kode airnya sudah melalui dia ada kode E12, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia sudah hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, di sini uji shot ada kode error E11, kemudian dia proteksi off, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.